Jik bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jik Keseranku. Salam JAG. Oke sahabat JAG, di sini kita tidak usah berlama-lama ya. Jadi di sini tuh bagaimana cara memasang wallpaper atau wallpaper? Saya tidak tahu sih bahasanya. Wallpaper. I don't speak English. Istilahnya bagaimana cara memasang wallpaper yang ini ya. Nanti saya tanya caranya di terakhir. Nah, kemudian bagaimana bentuk wallpaper itu? Adapun bentuk wallpaper itu, teman-teman, modelnya seperti ini ya. Jadi, teman-teman tergantung mau pilih gambarnya bagaimana ya. Kemudian itu modelnya seperti ini, dia tergulung, teman-teman. Ya, dan panjangnya pula itu tergantung dari teman-teman mau memesan dari mana, apakah panjangnya ya 10 meter. Kalau yang ini sih saya rasa wallpaper seperti ini rata-rata panjangnya itu 10 meter ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman, saya beli di mana? Saya cuma mencari di marketplace di Facebook ya. Dan harganya berapa ya? Harganya itu tergantung masing-masing daerah ya. Kalau kebetulan saya di Maros atau dekat Makassar, saya menemukan harga 35.000 dengan panjang 10 meter ya ini teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja cara pemasangannya ya teman-teman. Di sini cara pemasangannya itu teman-teman. Oh sorry teman-teman, sebelumnya yaitu panjangnya 10 meter, kemudian lebarnya itu 45 cm ya, dari kiri ke kanan lebarnya 45 cm. Kemudian cara memasangnya terlebih dahulu ya teman-teman, terlebih dahulu kita bersihkan dindingnya ya, supaya jangan ada yang timbul-timbul mungkin seperti jerawat, itu mengakibatkan nanti tumbuh benjolan. Makanya kita bersihkan. Kalau saya sih cukup meratakan dengan menggunakan ini ya teman-teman. Ya, yang penting sudah rata. Ini sudah berkarat tapi masih bermanfaat. Nah, bisa juga menggunakan amplas tapi jangan terlalu di amplas lah. Nah, setelah itu teman-teman, kita menggunakan kain lap. Setelah kita meratakan tadi dindingnya, kita lap dengan kain ya teman-teman, supaya debunya terbuka teman-teman. Nah, setelah itu teman, jangan lupa siapkan tangga ya. Saya cuma menggunakan tangga seperti ini saja, yang penting bisa digunakan teman-teman. Nah, selanjutnya cara pemasangannya ya teman-teman. Ambil sudutnya, kemudian di sudutnya itu teman, di sudutnya buka seperti ini teman-teman ya, buka seperti ini, kemudian tempelkan pada dinding. Nah, setelah rata, jangan langsung ditempel ya, jangan langsung ditempel. Saya contohkan ya di dindingnya. Oke, seperti ini teman-teman, tadi kita sudah melepasnya ya. Nah, sekarang kita tempelkan saja, jangan langsung ditempel. Perkirakan sudah lurus ya, ini belum saya tempel ya, belum saya tempel. Nah, ketika menurut teman-teman sudah rata, sudah lurus, maka tempelkan di sudut ini. Nah, sudah tertempel di sudut ini, masih lepas. Nah, kemudian ya, kemudian di bagian sini ya teman-teman, kita tarik ya, kita tarik, sambil ditarik. Nah, sudah rata ke bawah. Oke, saya contohkan langsung teman-teman, kebetulan di sini saya sudah memasangnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kebetulan sudah ada yang saya pasang itu tadi di atas saya pasang. Kemudian ketika saya memasangnya itu, saya dibantu dengan kain lagi ya teman-teman. Jadi sambil melepas di belakang, kita lap ya teman-teman. Oke, saya langsung saja perlihatkan kepada teman-teman. Oke, kita langsung eksekusi teman-teman.
ini belum tertempel ya teman-teman. Jadi kita tinggal tarik yang di belakang ini. Ini teman-teman saya tarik ya. Sambil keluar. Nah, oke teman-teman, sudah selesai. Jadi itulah tadi model daripada wallpaper ini, hanya panjangnya 45 cm ya. Tapi memang kita itu sambung-sambung akhirnya banyak seperti ini ya teman-teman. Jadi cara memasangnya sangat mudah ya teman-teman. Oke, saya rasa sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Salam JAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.